tahun ni projek Nana adalah drama pengantin musim salju, dan kemudian Nana akan muncul dengan single terbaru Nana, tajuk dia Hatiku Milikmu, dan akan rilis pada 3 April. Akan rilis sekali dengan music video, di mana music video ni memang something special lah untuk korang semua untuk tengok, sebab hero dalam cerita ni adalah Fikri Ibrahim. So korang nantikan 3 April nanti, dan juga insyaAllah Nana akan keluar single duet juga dengan Alif Sata, dan juga konsert Nana pada penghujung bulan Ogos di Singapura. Lagu Hatiku Milikmu adalah ciptaan Nana dan lirik oleh Shana. So, music video lagu ni akan dikeluarkan juga pada tarikh yang samalah, 3 April, di mana kita jalankan syutingnya di Krabi dan juga di Malaysia. So, korang tengok lah, mesti best. Okay, sebenarnya lagu dengan Alif Sata ni kita orang buat sebab drama pengantin musim salju. So kita dah dulu dia semai sani lagu Nana dengan Ruachi. So bila dah second time ni pengantin musim salju, kita orang pun dua-dua nyanyi kan. So kita orang buat single, maksudnya OST untuk drama pengantin musim salju tu. Dan insyaAllah ciptaan Mike Chan, Ezra Kong dan Faizal Tahir, insyaAllah. Nana juga akan ada konsert solo Nana dengan Alif Sata pada 31 Ogos 2018 ini di Singapura. Tempatnya nanti Nana akan update dekat Instagram Nana. Jadi korang semua kena follow Instagram Nana dan Alif Sata. Alright, cerita yang baru ditayangkan, Coklat Tak Semanis Honey, adalah kesinambungan Coklat Semanis Honey, di mana Nana berlakon dengan Fikri Ibrahim. Drama tu dapat sambutan yang sangat menggalakkan, trending dekat Twitter, dan dengan ceritanya ramai peminat-peminat Nana dengan Fikri yang nakkan sambungan lagi sebab tak puas. So kalau korang nakkan sambungan, korang boleh request dekat Astro, okey? Coklat Tak Semanis Honey ni bagi Nana dia lebih mesra. Maksudnya bila drama ni, Nana dengan Fikri ni dia dah jadi husband and wife. So watak kita orang tu lebih natural, lebih sempoi lah. Kalau yang first kita malu-malu kan, tapi yang ini kita orang macam boleh bahan-bahan. Lagipun kita orang memang dah biasa kan. So dalam skrip pun tak ada pun, skrip tu kita orang adakan ya. Dia janji dia puas hatilah membahan Nana. Sama lah kita orang macam ada chemistry kat situ. Okay, sebab tu Nana buat pengembaraan untuk pengantin musim salju di Sapporo. Sebenarnya Nana memang tak pernah pun pergi salji tau. Jadi Nana dah terfikir macam Nana akan demam. Sebab masa syuting dekat Madrid yang tak ada salji pun Nana boleh demam. So Nana fikir ini mesti tahap beku ni kan. Tapi bila sampai, Alhamdulillah Allah memudahkan. Dan kita orang syuting tu dalam keadaan yang terketar-ketar lah. Sampaikan kita orang tak boleh nak dialog fumble. Tapi nak buat macam mana kan? Memang waktu yang ada tu 7 hari je. So kita kena habiskan scene 7 hari tu kat situ. Tak kira lah macam mana pun memang kena habiskan. Ada Nana berlakon pada waktu malam. Fahamlah kat atas bukit berangin lagi. So memang mencabar lah. Mencabar minda dan kekuatan diri. Ramai kat yang tumbang demam. Alhamdulillah. Tapi Nana dipermudahkan masa tu. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah Nana tercalon untuk top 5 AME. Dan Nana dalam kategori pelakon meletop, penyanyi meletop dan juga host meletop. Selain itu ada drama meletop untuk Coklat Semanis Honey dan juga untuk Gemar-gemar Berganza sendiri. Alhamdulillah, perasaan Nana rasa bersyukur kerana dapat peluang top 5 untuk beberapa kategori. Itu dah membahagiakan Nana kerana peminat sayangkan Nana. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa undi banyak-banyak. Fan club Nana, diorang memang selalu vote. Diorang memang akan buat yang terbaik untuk Nana. So Nana kadang-kadang ada peluang Nana akan meraihkan mereka. Macam contohnya Nana akan buat program-program santai dengan diorang. So itulah cara untuk Nana mendekati peminat Nana. Kadang-kadang kita belanja, makan, minum kat kedai mama. So macam best lah. Kita jangan ada gap yang jauh. Kita macam kawan-kawan dengan peminat kan. Rasa rinduku melayang-layang.
mengingatkan engkau seorang. Okay, jangan lupa follow IG Nana untuk update yang terbaru dari Nana. Bye.